Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini, saya nak tunjukkan korang koleksi begonia dekat rumah saya. Ha, ni lah pokok begonia. Banyak. Ada dalam 9 koleksi di rumah saya. Dia ada banyak koleksi dan banyak warna sebenarnya. Ha. Pokok hobi terbaru saya. Saya tengah kumpul pokok begonia. Ini yang ada stok dekat rumah saya. Warna ada dalam 9 jenis. Ini anak begonia. Ha, anak begonia. Dekat rumah saya ada dalam 9 tu. 9 koleksi begonia. Nanti saya tunjukkan satu-satu koleksi begonia di rumah saya. Okey, kita turun dulu yang banyak-banyak ni. Okay. Jangan lupa tonton video saya sampai habis. Lepas tu, like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Terima kasih sesiapa yang dah tonton video saya, yang dah support saya, yang dah subscribe, komen. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai jasa korang yang dah subscribe saya. Jangan lupa tak tonton video ni sampai habis. Okey, nanti saya tunjukkan satu-satu koleksi begonia di rumah saya. Okay, ini yang pertama. Begonia. Nampak macam gelap ya. Tapi nampak. Ini nombor satu begonia. Warna putih celoreng pink. Warna putih celoreng pink. Nampak. Ini yang pertama. Yang kedua ni saya suka sangat. Sebab apa? Dia punya daun. Tengok, dia punya daun bulat tau. Nampak ni. Bulat, dia boleh jadi macam dia berputar lah. Nampak? Ni yang pertama. Dia pusing. Lepas tu dapat ni yang ni. Ha, nampak? Daunnya berputar. Daunnya berputar. Nampak? Ha, ni unik sikit. Begonia ni unik sikit. Sebab daunnya berputar. Nampak? Warnanya hijau dan celoreng coklat. Pokok begonia. Siapa dekat sini yang suka begonia, tolong like. Ini koleksi yang nombor 3. Warna hijau coklat. Nampak. Nombor 4 merah. Ada bintik-bintik putih. Nampak. Siapa yang minat, sila like. Jangan lupa share, komen di bawah. Ini warna merah. Dia ada putih-putih sikit. Nampak. Anak dia. Anak dia keluar warna putih. Bila dah besar, dia jadi macam colour pink ke maroon ke, macam tu lah. Nampak. Jelas tak korang video saya? Koleksi begonia. Yang ini, ini hijau. Daun ni semua seakan sama je. Lepas tu ada macam bulu-bulu. Macam ada bulu-bulu. Dia punya daun macam ada bulu-bulu. Hijau bintik-bintik putih. Ada satu je saya yang tadi yang putar tu kan. Daun yang putar tadi yang saya tunjuk tu. Daun yang putar ni, nampak daunnya berputar. Yang berputar ni saya ada satu je koleksi. Tapi yang berputar ni dia ada 2, 3 ke 10 jenis warna. Yang saya pernah nampak, ada warna hitam, ada warna putih, semua putih daun dia. Dia berputar, berpusing. Sama juga apa? Begonia juga, tapi dia jenis berpusing, berputar. Saya baru ada satu je.
Yang ini yang daun biasa. Dia tak ada putar. Begonia ni ada dua jenis lah. Berputar satu, dia daun biasa satu. Yang ni putih. Nampak? Putih. Tapi tengah dia warna merah. Yang tadi tu sama macam ni, tapi tengah dia warna coklat. Yang ini klasik sikit nampak. Ini hijau. Lepas tu jalur merah. Macam merah merun. Nampak? Begonia ni dia tak boleh panas, tak boleh banyak air. Dia kena tempat yang redup-redup aja. Bila kat tempat redup, korang tak payah, tak perlu siram banyak kali. Ini saya dah 3 hari saya tak siram, tapi tanah dia masih lembap. Tanah dia masih lembap, nampak? Tanah dia masih lembap. 3 hari saya tak siram ni, tanah dia masih lembap. Kalau tanah dia masih lembap dekat luar ni, kita tak perlu siram dia. Sebab pokok macam ni, dia senang busuk akar. Kebanyakannya kat rumah saya yang saya bela, senang busuk akar. Sebab material batang dia lembut. Lepas tu, material tanah pula, saya pakai sabut kelapa. Kalau pakai sabut kelapa, tak perlu siram banyak kali. Dia sentiasa lembap aja. Tapi bila kita siram, air terus keluar. Macam itu. Okey, nak jaga begonia ni tak perlu panas, tak boleh panas langsung. Kat tempat redup, tak perlu siram banyak kali. Lepas tu, baja dalam 3 minggu sekali sahaja. Kalau dia macam rimbun, gemuk, tak perlulah baja. Baja tu untuk menggemukkan lagi. Okey, kalau dia dah besar macam ni, dah gemuk, dah penuh. Tengok dalam satu pasu tu dah penuh. Bolehlah korang tukar pasu besar sikit. Ni hari tu dia dah gemuk. Saya tanam kat pasu besar sikit. Nampak dia macam dah nampak rimbun. Dia boleh beranak-beranak lagi kat tepi ni. Okay. Material tanah saya adalah sabut sepenuhnya. Tak perlu pakai tanah. Pakai sabut sahaja. Sebab pokok ni cepat boleh busuk akar. Kita perlu pakai sabut. Bila pakai sabut, kita siram, dia terus keluar air dia. Kalau pakai tanah, air dia akan dekat dalam pot aja. Dia tak keluar. Dia jadi becak. Jadi busuk akar. Okey. Itu tip saya, cara saya macam mana nak penjagaan pokok begonia. Okey. Koleksi yang berada di rumah saya ada 8 jenis. Dia ada banyak jenis. Berpuluh jugalah jenis dia tu. Banyak jenis. Saya tengah cari warna hitam dengan putih semua. Memang cantik. Okey, saya tengok jenis-jenis macam ni banyak. Saya tengok dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Instagram. Tapi paling banyak dekat Instagram. Kita boleh tengok koleksi dia. Type dekat situ pokok begonia, nanti dia keluar macam-macam warna yang pelik-pelik. Tapi ada juga yang tak ada di Malaysia. Mungkin ada di luar sana, Indonesia, Singapura, macam tu. Okey, siapa yang suka, jangan lupa komen di bawah dan like Aisyah Bunga. Okey, kita jumpa di video akan datang. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.